Hai, anda sedang menonton 1711 TV untuk sesi temu bual yang seterusnya. Hari ini saya bersama dua orang lagi artis YouTube. Mereka bukan menyanyi, bukan berlakon, tapi mereka adalah dua orang YouTubers daripada channel Mentol Pecah. Say hi to mereka. Hai. Hi, mereka. Saya menggunakan ini adalah Nirman dan juga ini Mozek. Cuba terangkan kenapa korang menggunakan nama Mentol Pecah sedangkan nama korang Nirman dengan Mozek. So, selalu nak fikirkan idea tu selalu ada dan kata bila ada Mentol. Kita menunjukkan bila kalau ID kita orang keluar Mentol, Mentol tu ada tapi dia pecah sekali lah. Kita menunjukkan sama ada idea tu hebat atau idea tu bangga. Oh. Itu lah kita orang. Okay, apakah jenis YouTube yang korang buat? Adakah berbentuk komersial ke? Ready ke? Kita selalu buat sketsa. Janji dia kelakar dan janji tak ada mesej negatif. Kita akan buat lawak. Tak boleh ada moral value sikit. Dan kita suka nak eksperimen sikit dengan gaya lawak yang kita buat. Okay, kalau kat Malaysia ni, saya rasa hanya mereka yang membuat video vlog berdua. Selalunya yang lain semua seorang. Kenapa korang boleh membuat video berdua? Macam mana korang mendapat chemistry untuk buat video berdua? Sebenarnya dia bukan chemistry, dia admat. Admat? Waktu dia kat kelas admat. Sekarang kat kelas admat. Time tu, cikgu tengah tanya. Apa? Dia tengah bising, jom buat video dalam YouTube ni. Sebab tadi dan waktu tu, apa yang saya tahu ialah nak buat lawak. Tapi tak ada kamera. Itu apa yang dia ada lah kamera tapi dia tak kelakar. Maka kami bergabung tenaga seperti Super Saya. Jadilah. Okay, untuk membuat video vlog ni sebenarnya susah, betul tak? Tak, macam mana korang generate idea dan korang boleh satukan untuk buat satu video? Kebanyakan ni idea dia daripada dia. Dan kalau dalam productionnya kamera ke apa, saya yang pecah. Sebab kita orang, Mentol Pecah ni ialah bukan kita orang. Mentol Pecah ni bukan Bozel, Mentol Pecah bukan Niman. Mentol Pecah ni Mentol Pecah. Kalau ada idea, tekan tolak, anda Niman pun akan tolak. Dia akan jadilah dia sendiri. Mungkin dalam recording akan ada idea, mungkin dalam writing ada lain. Tapi dia akan campur, dia akan jadi Mentol Pecah. Dan dia tak ada susah-susah sangat bila fikir seorang, kadang-kadang idea tersekat ke apa. Bila ada dua orang senang sikit biji. Kalau nak diikutkan kat Malaysia ni, saya rasa korang lah yang hanya berbuat video dua orang. Dan kenapa tak ada YouTuber yang lain yang cuba untuk menjadi korang lah? Macam korang adalah pioneer yang membuat video dua orang yang dikenali. Kenapa tak ada kat Malaysia yang ada dua orang seperti korang? Sebab rasanya ni pendapat lah. Mungkin sebab kalau seorang lagi senang nak coordinate, dia lah kamera, dia lah tulis, dia lah. Jadi tak payah nak coordinate masa, tak payah nak tunggu masing-masing tempoh ke tak. Ini sebabkan kita berdua adalah salah satu sebab kenapa video kita lambat. Tapi sebabkan tu juga kami rasa video kita orang lagi banyak. Macam lagi ni lah, lagi pelik sikit. Pelik yang bagus lah, betul lah. Dan mungkin orang lain tak suka nak buat video geng-geng. So masalah ni, masalah timing, masalah barang ke siapa, ada ke siapa, dia ni free ke tak. Sebabkan kita orang duduk dekat-dekat. Dan kita orang dah ni lah, dah buat ni lama kan. Sampai bila korang boleh bertahan untuk membuat video berdua? Ada perancangan untuk berpecah buat video asing-asing? Ataupun korang memang akan stick kekal Mentol Pecah selamanya? Sebenarnya Mentol Pecah ni, kita tak tetapkan Mentol Pecah ni sebagai mesti ni mana maksudnya. Sebab kadang-kadang ada satu video yang kita include TV lain, kita include Miss Reality dalam video terlepas. Mentol Pecah ni just video lawak as Mentol. Kalau ada seorang yang ada idea, dia akan buat lah. Kalau ada seorang lain yang buat ada idea, dia akan buat dalam Mentol Pecah. Kalau pecah ke, pecah tu ke, tak ada kemana dengan Mentol Pecah. Kiranya Mentol Pecah akan ada dekat YouTube. Semua kena check dekat YouTube. Yes. Mentol Pecah. Okay, kepada UB yang nak start buat video vlog, apakah pesanan ataupun tips yang perlu korang berikan? Yang nak start? Technically, korang kena ada kamera. Bila dah ada kamera semua, timing and then just jadi diri sendiri, bila rekod tu, just siapkan skrip semua. Just research, buat research. Macam study sekolah, macam buat research buat ni. Assignment. Sama nak apply juga dekat video ni. Okay, kepada peminat ataupun yang belum menonton, nak menonton video Mentol Pecah, beritahu korang punya YouTube, Facebook, Twitter, apa saja yang boleh peminat keep in touch dengan Mentol Pecah. Twitter.com/Mentol Pecah, Facebook.com/Mentol Pecah, Homespring.com/Mentol Pecah juga. Google Mentol Pecah akan keluarnya semua. Okay, terus menonton 1711 TV dan sokong mereka di YouTube. Korang kena tengok sebab mereka sangat kelakar, okay? Terus menonton 1711 TV dan jangan lupa layari laman website kami di www.1711entertainment.com. Jumpa lagi untuk sesi temu bual ya seterusnya. Bye.